Oke guys, ketemu lagi dengan Lereng Cloud Hunter. Hari ini kita rebonding musik box kita guys, untuk pancingan buruan kita guys. Ini masalahnya ada di baterai. Baterai orinya ini kurang kuat guys, jadi tidak bisa tahan lama. Kita ganti baterai baru guys. Ini bekasnya laptop, bisa kita manfaatkan. Ini insya Allah tahan lama guys, seperti ini ya. Jadi kalau buru seharian nanti insya Allah cukup, nanti bisa dicoba di rumah. Ini musik box kita kecil. Coba kita rebonding supaya nanti selama di spot buruan tidak bingung kehabisan baterai guys. Guys, solder untuk min plusnya dari baterai. Yang ada cincinnya atas itu yang plus, yang bawahnya itu yang negatif. Yang negatifnya pakai warna hitam, guys. Seperti biasanya, untuk plusnya merah. Ini deh. Tuh plusnya guys, merah. Ada cincinnya atas, lingkarannya itu yang plus. Jadi jangan sampai terbalik. Ya, ini kelihatan sudah berfungsi. Nah, itu guys. Nah, sudah bisa guys. Ini bisa dipakai semalaman nih, sehari penuh bisa ini. Jangan lupa nanti ya, dipasang terus dikasih spon biar nanti baterainya kan lebih besar dari yang asli. Jadi nanti kita pakai spon. Sponnya mas, tolong mas, spon mas. Nah, kita pakai spon bekas ya, kita manfaatkan bisa ini untuk mengganjal baterainya supaya tidak gerak ya. Sponnya bagus guys, ini mahal. Oke, kita rakit kembali. Ini bersama Bang Septian ini. Ini pakar perakit bom. Amrozi ini anak banyak. Dulu sempat ikut Amrozi sekitar 5 tahun, guys. Ini pinter sekarang. Tapi bohong. Guys, habis ini siap tempur ya. Buat di hutan oke, di ladang oke, di sawah oke ya. Jangan lupa subscribe, subscribe ya. Jangan lupa nanti setelah selesai musik boxnya dibawa ke Mbah Yai ya, di Asmak nih. Biar nanti buruannya datang semua. Oke guys, kita siapkan untuk mengganjal baterainya karena lebih besar. Karena baterai originalnya kecil guys, seperti ini. Ini tidak bisa bertahan lama ini. Nah itu ganjal biar tidak ada pergerakan dari baterainya, pakai spons. Jangan lupa untuk selalu mengikuti update Lereng Cloud Hunter ya. Jangan lupa subscribe-nya ya guys ya. Like, comment, share sebanyak mungkin. Semoga bermanfaat untuk semua.
ini hampir selesai. Dicek kalau masih kocak, ditambah lagi sponnya biar nanti baterainya tidak gerak ke sana ke sini. Cukup sederhana ya. GPL jebol. Terus tuh baterai laptopnya bisa dipesan di sini guys, kalau kepingin baterai laptopnya ya. Ini banyak stoknya itu, ya. Nah itu banyak di dalam situ. Dah kita rangkai guys. Ya recommended guys ya, untuk yang beli music box baru saya sarankan untuk diganti baterainya biar nanti berburunya tidak bingung sewaktu di hutan atau di mana saja, baterainya bisa tahan lama diganti dengan baterai laptop guys. Tuh baterainya ada di dalam untuk diganjal spons. Baru enggak ada ini 1 bulan nih baterainya sudah ngedrop. Padahal jarang dipakai. Oke, hampir selesai guys. Oke guys, ini hasilnya. Ya. Kita coba. Kencang banget ya. Lumayan kencang banget, cukup untuk manggil buruan kita. Oke, sekian dari Lereng Kelut Hunter, jumpa lagi di video kita selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.